Voli Putri Jawa Tengah tak mampu membendung kekuatan dari Jawa Barat di partai final perebutan medali emas voli indoor putri. Bermain di venue indoor, Koyakoso, Kota Jayapura, Jawa Tengah takluk dalam 3 set langsung dengan skor 25-16, 25-14, 25-18. Alhasil, voli putri Jawa Tengah harus puas hanya meraih medali perak di PON Papua. Pertandingan yang cukup sulit, tapi kita tetap bersyukur medali perak diraih oleh Jawa Tengah. Bagi Anda sendiri, Coach, melihat pertandingan di sore ini bagaimana, Coach? Ya, pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa tim dari Jawa Tengah bisa meraih perak. Artinya bisa membuat sejarah beberapa tahun yang lalu, baru kali ini mendapatkan perak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tim Jabar di atas kita bahkan satu level lah ya, karena terdiri dari pemain-pemain nasional dan juga nah, ini kita harus mengakui. Coach, sampai ke final kali ini dan meraih medali perak, bagi coach sendiri sudah cukup puaskah penampilan dari mereka atau memang seharusnya ada rencana khusus atau strategi khusus di final tadi? Sebetulnya kita masuk final jelas sudah membanggakan, hanya saya kurang apa ya, kurang puas anak-anak tidak menampilkan penampilan yang terbaik. Nah, artinya kita tidak bisa keluar dari tekanan. Sebenarnya kita mau tekan dulu tapi ditekan oleh Jawa dulu. Oke. Coach, dari materi kan boleh dibilang satu level di bawah dari Jabar nih, Coach. Nah, tapi dari PON kali ini, Coach, bagi coach sendiri, bagaimana menatap PON 2024 mendatang dengan pelajaran dari PON Papua ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan saat briefing bahwa anak-anak yang usianya masih nanti bisa ikut PON, mulai sekarang harus mempersiapkan diri sebaiknya. Jadi, levelnya seperti itu. Levelnya seperti Jabar itu. Nah, Anda punya mendekati permainan seperti Jabar itu kalau ingin berprestasi lagi. Bagi coach sendiri, Coach, dari sekian banyak ini kan belum pernah menang, Coach. Catatan terakhir ini lawan Jabar nih, Coach. Masih penasaran atau gimana, Coach, melawan Jawa Barat ini, Coach? Kita harus mengakui terus terang bahwa levelnya memang di atas kita, tapi kita harus punya apa, sifat berjuang, apa ya, belajar ya, dengan Jabar kok bisa seperti itu. Nah, kita
bisa meniru seperti Jawa. Tetap optimis coach ya, berarti membangun voli di Jawa Tengah coach ya. Terima kasih coach, sukses untuk PON berikutnya.